banget sama dia, biar duda juga biarin. Nah, sekarang jadi begini ceritanya nih. Saya sih Peng, rasanya dia tuh sayang banget sama saya, perhatian. Tapi tahu-tahu diam-diam dia selingkuh sama tuh cewek. Ntar dulu, emang lu tahu ngeliat dia selingkuh? Enggak sih. Tapi aku kesel po sama dia. Dia tuh teleponan sama cewek mesra banget. Gimana aku nggak kesel coba? Lu dengar laki lu nelpon? Terus laki lu tahu nggak lu dengerin tuh omongan laki lu? Enggak sih. Tapi aku sakit hati. Ngeliat dia teleponan sama tuh cewek. Pokoknya aku nggak terima po. Kudunya lu jangan pergi dulu, Put. Dengerin dulu dia ngomong apa sama siapa. Kan ntar tuh lu jadi salah paham gimana lu sama laki lu. Saya yakin banget kalau dia tuh selingkuh. Pakai sayang-sayangan segala lagi, Po. Gimana saya nggak cemburu coba? Kesel, sakit hati. Terserah lu dah, gua mau udah ngingetin. Ntar lu sendiri yang nyesel. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku mau nginep di rumah Mpo. Lah, nginep? Nanti kalau lu nginep, laki gua uring-uringan liat dandanan kayak begini lagi. Ya terus aku tidur di mana, Po? Begini, Put, bukan Po enggak ngijinin lu nginep, ya. Lu selesain dulu urusan lu sama laki lu. Kalau emang udah selesai, boleh deh lu nginep di rumah gua. Ih, enggak Mpo, enggak suami. Sama aja semua. Yaudah deh. Tuh bocah udah ngilang aja kayak Wonder Woman, Put. Abang berjuang. Ini ya. Saudara saya kagak? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya. Oh iya, lu belum kenal saudara gua. Pakai baju seksi. Oh, saya lihat nggak pakai celana kok di sana. Di mana? Di sawah. Aduh, ngomong sambar kera. Emang saudara gua kebo. Itu aja marah. Oh, udah sana lu marah. Iya. Maafin saya ya, Pok. Kenapa, yuk? Gue pengen tahu penjelasan lo, kenapa? Ini sebenarnya salah paham, Pok. Salah paham bagaimana? Tadi saya nelfon anak saya, kagak bilang putri, Pok. Bohong, Pok. Nih, bisa aja yang percaya. Ayah! Jelaskan. Tuh, apa gue bilang? Lu apa-apa pakai emosi sih? Tuh, lihat. Ya udah, Pok. Aku minta maaf ya. Emang lu tuh dari dulu ambek aja yang diutamain. Hah? Nggak cari kebenarannya dulu. Udah sana minta maaf sama laki lu. Ya udah deh, sayang. Aku minta maaf ya. Ya udah, maafin aku ya. Gua dari dulu gua ngurusin lu kagak udah-udah berantem lagi. Ini yang terakhir ya. Ya? Apa? Gua ngurusin lu berdua. Terus poneng di Ini Jabar Channel. Jangan lupa ya, di like, subscribe, dan komen. Yeay, cekidot. Ini jauh terasa. Iya, gak apa-apa. Yeah.
usah pakai nangis lagi, enggak pakai suara. Oh, ya udah. Goblok. Jorok. Ayo.